gak lihat, gak sadar ya, kirain cuma kayak kita kan emang udah nongkrong bareng aja terus makan. Terus kok tiba-tiba ya, ada gitu ya, udah kami. Lagi liburan di Bali, Verrel Bramastha beraksi. Dini hari menghubungi Natasha Wilona dan Ranti Maria. Namun sayangnya, Natasha Wilona tak mengangkat telepon dari Verrel Bramastha. Jam 1 dini hari, Verrel Bramastha bersama Atala Naufal dan Enrique Dustin iseng menelepon beberapa wanita. Dikutip banjarmasinpost.co.id dari video tayangan YouTube Verrel Bramastha, Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022, terekam aksi sang aktor mengaku kangen kepada Ranti Maria. Awalnya, ia ingin mengatakan hal tersebut kepada Natasha Wilona namun gagal karena sang aktris sudah tidur. Kemudian, Verrel Bramastha menghubungi Ranti Maria. Langsung saja, kekasih Rain Wijaya itu mengangkat telepon tersebut. Awalnya, Verrel Bramastha basa-basi bertanya soal aktivitas Ranti Maria yang habis syuting. "Halo, kamu di mana?" tanya Verrel Bramastha. "Udah dari tadi banget, kenapa?" jawab Ranti Maria. Kemudian, Verrel mengatakan ia kangen dengan Ranti Maria. "Asik kek, gak apa-apa. Aku lagi sama Sarah juga kan di sini di Bali, ada Sarah. Ya udah aku nelpon cuma mau bilang aja tiba-tiba aku kangen," ujar Verrel Bramastha. Ranti Maria lantas curiga bila Verrel Bramastha sedang ngonten. "Kamu lagi ngonten ya?" tanya Ranti Maria. Namun, Verrel Bramastha terus berupaya untuk meyakinkan sahabatnya tersebut. "Aku kangen beneran," beber Verrel. Namun, Ranti Maria tak merespon pengakuan Verrel, melainkan justru mencari keberadaan Sarah Kiel. "Mana Sarah?" ucapnya. Verrel pun mengatakan bila Sarah Kiel berada di hotel yang berbeda dengannya. Setelah itu, Verrel Bramastha menutup sambungan teleponnya dengan Ranti itu. "Oke, bye Ranti," pungkas Verrel. Faktanya, itu semua hanyalah prank yang dibuat oleh Verrel Bramastha dan teman-temannya. Kelakuan membuat konten mengerjai dua wanita yang ada di kontak telepon mereka masing-masing. Maka dari itu, Verrel Bramastha mencoba menghubungi Natasha Wilona dan Ranti Maria. Diketahui, Natasha Wilona merupakan mantan kekasih Verrel Bramastha. Sementara itu, Ranti Maria merupakan mantan rekan kerja Verrel Bramastha di sinetron Putri untuk Pangeran RCTI dulu. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru. Verrel Bramastha mendadak salah tingkah saat menyebut Natasha Wilona sebagai sosok yang bucin. Meski hubungan asmara mereka telah putus, Verrel Bramastha dan Natasha Wilona masih terlihat kompak. Sebelumnya, Natasha Wilona dan Verrel Bramastha menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Namun, hubungan itu mesti kandas di tengah jalan karena suatu hal. Tak banyak yang tahu jika Natasha Wilona adalah sosok yang bucin selama berpacaran dengan Verrel. Hal ini terekam dalam unggahan akun Instagram @natashawilona1284. Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022. Dalam video itu, terlihat Natasha Wilona melemparkan pertanyaan kepada Verrel Bramastha soal bucinnya. "Tanya Verrel, kau bucin gak?" ujar Natasha Wilona yang saat itu mengenakan baju berwarna hitam sambil menunjuk Verrel Bramastha. Verrel Bramastha yang saat itu sedang ingin menyantap makanan langsung merespon pertanyaan Natasha Wilona. "Bucin," ujar Verrel Bramastha sambil memakan makanannya. Dalam video tersebut terlihat Verrel Bramastha yang salah tingkah saat Natasha Wilona mengajak ngobrol.
Natasha Wilona pun terlihat santai saat memegang rambut belakang Farel Bramasta. Duo kesayangan bucin cukup diperlihatkan oleh sikap ya baby. Ayang Farel Bramastanya mensalting nih hihi, tulis akun @natashawilona1284 dalam unggahan video tersebut. Tatapan Natasha Wilona seolah tak lepas dari Farel Bramasta. Farel Bramasta yang saat itu mengenakan baju berwarna merah muda dan kacamata menahan tawanya saat menyuap makanan. Dengan tawa salah tingkahnya, Farel Bramasta seolah tidak berani menatap kembali Natasha Wilona. Unggahan Reels tersebut dilengkapi juga dengan backsound lagu berjudul Peri Cintaku.